Program ini adalah antara usaha sama di antara UiTM ICANN dengan General Assembly, sebuah organisasi yang membuat latihan, training and placement untuk graduate-graduate kita bersama dengan KPT, KPT Penjana CAP. Jadi seramai 120 graduate telah diberikan latihan selama 2 minggu untuk mendapatkan pensijilan berkaitan dengan digital. Satunya ialah tentang data analytics, yang keduanya ialah digital marketing. Jadi mereka ini keseluruhannya setakat ini 20% sudah mendapat pekerjaan dengan syarikat-syarikat swasta. Kalau di Malaysia sendiri, pelbagai inisiatif telah diketengahkan oleh pihak kerajaan bagi membantu meningkatkan kemahiran dalam kalangan graduan. Dengan latihan yang sebegini, kita dapat meningkatkan keboleh pasaran diorang lah. Itu yang kita harap dengan program-program yang seperti ini. Jalinan hubungan antara universiti dan industri dapat direalisasikan. Memang sebelum ini kita banyak universiti lah, terutamanya UiTM, kita banyak menjalinkan hubungan tentang penyelidikan. Kita jalankan penyelidikan dengan industri, kita jalankan konsultansi dengan industri. Tapi kali ini kita menjalankan perhubungan dengan industri dalam konteks menyediakan latihan, latihan sebelum mereka diambil oleh majikan. Jadi itu saya nampak ini satu kelainan lah, dan kita sangat berharap. Dan tadi daripada ucapan yang amat berhormat Menteri, beliau sangat suka dengan program ni, dan kita rasa, saya pun dah berbincang dengan Datuk Rahmat, mungkin kita akan boleh teruskan program sebegini dengan banyak lagi agensi-agensi industri-industri yang berkaitan.